Okey, hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pengalaman saya tinggal di rumah panjang Sungai Asap, Belaga, Sarawak bersama dengan keluarga non-Muslim hampir 2 bulan bosku. Saya tinggal di situ. Okey, masa tu saya masih belajar di Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak. Okey, berbalik kepada pengalaman saya. Waktu tu saya belajar di UPMKB. Di mana cuti semester, kita tahu bahawa cuti semester ni orang balik kan? Jadi saya ambil keputusan untuk tidak balik. Di mana saya bantu, saya kerja dengan pensyarah saya iaitu Encik Philip untuk menjaga kebun mak bapak beliau di kampung. Dan masa tu saya tidak bersendirian sebenarnya. Saya ajak member saya iaitu orang Terengganu, Mak Hakim. Dan kami pun pergilah ke rumah panjang tersebut. Itu adalah first time kami pergi rumah panjang dan tinggal di rumah panjang selama hampir 2 bulan, iaitu sebulan 3 minggu. Jadi inilah pengalaman yang paling orang bilang sangat-sangat bernilai sebenarnya. Jadi kami pun di briefing macam mana skop kerja, okay, apa semua. Hari pertama macam biasa, Kami pun tak tahu tempat lagi. Atuk tu membawa kami ke kebun berjalan kaki. Untuk sampai ke kebun tu mengambil masa 20 minit bosku. Begitu juga balik 20 minit. Total 40 minit. Pulang balik. Begitulah sehari-harian kami buat kerja selama sebulan 3 minggu. Hampir 2 bulan. Dan sebenarnya amanah kami, tanggungjawab kami bukan sekadar jaga kebun. Tapi kami diamanakan untuk menjaga atuk dan nenek yang ada di rumah itu. Mesti sahabat-sahabat tertanya, bagaimana pula dengan makanan? Sebab tinggal dengan keluarga non-Muslim. Jangan risau bosku. Pensyarah saya dan juga atuk dan nenek ni faham. Mereka asingkan kuali, pinggan, sudu, garpu dan seumpamanya tu untuk kami. Untuk kegunaan kami. Macam kiranya barulah. Itu untuk kami. Yang dorang punya bagian, dorang punya. Itu untuk dorang guna je. Tengok betapa indahnya. Lagi best lagi bila masa makan. Masa makan kami dah masak kami punya sendiri. Lepas tu, dorang pun masak dorang punya sendiri. Kami makan sama-sama di meja yang sama. Dorang dengan bacaan doa dorang. Kami dengan bacaan doa kami. Lepas saya habis baca doa, kami makan sama-sama di meja yang sama. Tengok apa harmoninya. Tak ada pun orang yang resis ke apa. Begitulah keindahan perpaduan. Jika kita baik, maka mereka akan lebih layan lagi baik daripada itu. Jadi habis je 1 bulan 3 minggu tu, temu balik itu memang atuk tu sedihlah. Kami salam apa semua sedihlah. Ambil gambar, nampak kesedihan atuk tu. Sebab kamilah yang teman beliau pergi ke kebun selama hampir 2 bulan. Tiba-tiba kami balik, dia rasa sunyi lah. Begitulah pengalaman indah saya belajar di bumi Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.